yaitu menang di sana ada Kocer nomor punggung 1 sebagai gol gawang, Reza nomor punggung 19, Aris nomor punggung 17, Dandi nomor punggung 8, Dinar nomor punggung 6, Baru nomor punggung 9, Fikri nomor punggung 27, Mirdan nomor punggung 10, dan Yadi nomor punggung 20. Sedangkan yang menduduki bangku cadangan di sana ada Budi nomor punggung 24, Igor nomor punggung 99, Ar nomor punggung 11, Wandi nomor punggung 96. Sedangkan Samarewa FC menurunkan nama-nama pemainnya itu Sarir nomor punggung 66 sebagai gol gawang, ada Abapo di sana nomor punggung 5, Ribo nomor punggung 3, Rizky nomor punggung 13. Safris nomor punggung 11, Goeng nomor punggung 7, Rijal nomor punggung 8, Jiri nomor punggung 12, dan Ferry nomor punggung 10. Sedangkan yang menduduki bangku cadangan ada Indra nomor punggung 14, Erik nomor punggung 4, Ala nomor punggung 6, dan Fatu nomor punggung 9. Sedangkan Waksin yang memimpin pertandingan di partai pertama kedua ini yaitu Bung Mance Sarjana Hukum. Kick-off sudah dilakukan. Dari perebutan di sana, Samarewa FC Kosebola sekarang nomor punggung 8, masih nomor punggung 8, kesetok kiri, kerjasama dengan punggung 9, shooting langsung, masih melebar di jangkauan gawang Persebali FC, tendangan gawang untuk Persebali FC. Sudah dilakukan, pelan saja ke nomor punggung 19, masih saudara Rizky Kosebola. Jadi perebutan di sana, nomor punggung 19 Kosekola dihalau saja, terjadi gemelut. Nomor punggung 8 Kosekola dari Samarewa FC, shooting langsung ke depan, tepat sasaran di jangkauan gawang Samarewa FC. Sudah dilakukan ke sektor tengah, terjadi perebutan di sana. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Persebali FC mengapit salah satu pemain Samarewa FC. Tendangan bebas untuk Samarewa FC, nomor punggung 3, ambil eksekusi. Sudah dilakukan, jauh di sana. Rupa-rupanya meninggalkan lapangan, terjadi tendangan gawang untuk Persebali FC. Sudah dilakukan. Dandi Kosebola, nomor punggung 10 sekarang, masih nomor punggung 10. Salah pengertian rupa-rupanya dihalau saja oleh pemain bertahan dari Samarewa FC nomor punggung 3 yaitu saudara Ribon. Kini Persebali FC lemparan ke dalam sudah dilakukan. Persebali FC Kosebola ke nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 cari kawan dia ke sektor 9, maksudnya dihalau saja, terjadi lagi pelanggaran di sana. Rupa-rupanya ada aksi jaya yang dilakukan oleh nomor punggung 10 sehingga tendangan bebas yang didapatkan oleh Samarewa FC. Nomor punggung 7 ambil eksekusi. Sudah dilakukan, membentur pemain bertahan di sana, terjadi perebutan di sana, masih nomor punggung 7 ke Samarewa FC Kosebola halau saja tanpa berpikir panjang pemain bertahan. Kini Persebali FC mencoba halau saja nomor punggung 20. Rupa-rupanya ada salah satu insiden di sana yang dilakukan oleh nomor punggung 11 dari Samarewa FC sehingga terjadi pelanggaran menghasilkan tendangan bebas untuk Persebali FC. Nomor punggung 10 ambil eksekusi. Sudah dilakukan ke nomor 19, shooting langsung. Rupa-rupanya bola masih melebar sehingga tendangan gawang untuk Samarewa FC. Sudah dilakukan, sapu bersih saja di sana. Kini Persebali FC nomor 9
kerjasama dengan pengunjung satu Suti langsung masih melebar di sana. Peluang emas bertabur bintang permata sudah dilakukan. Nomor punggung 3 ke sektor tengah di sana, ke nomor punggung 10 terjadi perebutan di sana, masih kursi balik kursi bola. Skill individu nomor punggung 21 ke sektor tengah, ke nomor punggung 9 terjadi perebutan. Ini 13 kursi bola dari Samaria FC, kandas saja, masih terjadi perebutan di sana. Nomor punggung 10 Persebaya FC kuasai bola ke sektor tengah. Terjadi perebutan di sana, masih shooting langsung membantu pemain bertahan nomor punggung 13 yaitu saudara Rizky. Kini Persebaya FC masih 17 kuasai bola. Dan nomor punggung 19 saudara Rizky cari kawan dia. Rupa-rupanya aksi jahil lagi yang dilakukan oleh saudara Rizky, menarik dari belakang sehingga wasit memberikan peringatan kepada nomor punggung 19 yaitu saudara Rizky. Kini bola tendangan bebas untuk Samaria FC. Sudah dilakukan long jauh membentur pemain bertahan dari sana, terjadi perebutan. Kini Samaria FC terjadi perebutan di sana. Persebaya FC nomor punggung 19 kembali bola ke sektor tengah ke nomor punggung 9, nomor punggung 10 masih cari kawan dia, membentur pemain bertahan di sana, masih Persebaya nomor punggung 20 ke sektor kanan, terjadi perebutan di sana. Salah pengertian rupa-rupanya, bola meninggalkan lapangan sehingga bola menghasilkan tendangan gawang untuk Samaria FC. Tidak baik dia, aku kik dia tu. Sudah dilakukan ke sektor tengah ke Toti Jair, terjadi aksi dorong di sana yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 saudara Dani sehingga bola tendangan bebas untuk Samaria FC. Nomor punggung 3 hampir eksekusi saudara Ribon. Okay. Sudah dilakukan, membentur saja di sana. Ini nomor punggung 13 ke sektor tengah, terjadi kemelut di sana, masih nomor punggung 10 ke nomor punggung 27 saudara Fikrin, terjadi perebutan, masih saudara Fikrin ke sektor tengah ke nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 ke sepak bola Suti masuk rupa-rupanya. Bola meninggalkan lapangan, wasit pergantian pemain dari B ya kan? Samaria FC nomor punggung 12 yaitu saudara Ciri keluar, masuk nomor punggung 14 saudara Indra. Iya, salah satu pemain senior yang diturunkan oleh Diamond Rewo yaitu saudara Indra, pemain yang sudah melalang buana dari kota maupun kabupaten Bima. Ini dia saudara Indra sudah masuk, terjadi perebutan. Kini Persebaya kuasai bola nomor punggung 8 ke sektor tengah, terjadi perebutan. Nomor punggung 10 kuasai bola diapit saja oleh dua pemain dari, oh rupa-rupanya yellow card yang didapatkan oleh pemain nomor punggung 19 yaitu saudara Satria. Lari aja. Tindakan tegas yang diambil oleh saudara wasit Bung Manje sarjana hukum, memberikan ganjaran kartu untuk saudara Satria. Kini Persebali nomor punggung 8 sudah melakukan, terjadi perebutan. Masih nomor punggung 19 saudara Rizky. Kini Toti Jair kuasai bola, skill individu digunakan, mampu mengecoh pemain dari Persebali FC. Lemparan ke dalam, Toti Jair ambil eksekusi, cari kawan dia, sudah dilakukan ke nomor punggung 9, dihalau saja oleh pemain bertahan saudara dan di nomor punggung 8. Dihalau saja, masih Persebaya FC nomor punggung 8. Oh, rupa-rupanya wasit sudah menurut pungli panjang tanda partai pertama. Babak pertama di partai kedua sudah selesai. Malum kembar ho eh dua putri dari Kelurahan Rabat Dompu Barat, hantar rimas kali ini. Asek bolu re lu udah ai kalu nahu ni ini.
Sudah dilakukan oleh gol kawan Saudara Sarim, terjadi perebutan di sana. Di tepi saja nomor punggung 13. Rupa-rupanya pelanggaran di sana. Terjadi aksi jaya yang dilakukan oleh center back dari Persebali FC, Saudara Aris nomor punggung 17. Sehingga bola tendangan bebas untuk Sarawak FC. Oh, rupa-rupanya yellow card yang dikeluarkan oleh wasit. 17. Manche sarjana hukum. Sudah dilakukan. Terjadi gemuruh di sana. Shooting terjadi gemuruh di sana. Dihalau saja oleh nomor punggung 17. Masih sama Revoko Sebola nomor punggung 3. Skill individu terjadi perebutan. Tepi saja. Kini Saudara 3 nomor punggung 99. Dicuri saja di sana. Masih sama Revoko Sebola nomor punggung 10. Persebali FC. Oh, rupa-rupanya salaman-salaman. Pelanggaran di sana rupa-rupanya. Persebali FC ambil eksekusi jauh di sana, terjadi gemelut membentur pemain bertahan di sana sehingga bola tendangan penjuru yang didapatkan oleh Persebali FC. Nomor punggung 10 ambil eksekusi Saudara Wildan. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana. Koti JR kini ke setor tengah, salah pengertian. Masih Persebali FC cari kawan dia. Nomor punggung 6 kerjasama shooting depan, membentur pemain bertahan di sana. Langsung dihalau saja oleh nomor punggung 3 dari Samarebo FC, Saudara Ribon, sehingga bola lemparan ke dalam untuk Persebali FC. Sudah dilakukan. Rizky kosong bola sekarang, masih Rizky cari kawan ke setor tengah ke nomor punggung 6. Skill individu dikeluarkan, terjadi perebutan. Masih nomor punggung 10 Persebali FC kosong bola, tidak ada kawan di sana. Kerjasama nomor punggung 9 dihalau saja. Kini Samarebo FC kosong bola ke nomor punggung 11, setor tengah ke nomor punggung 14 maksudnya. Curi saja oleh nomor punggung 27. Masih nomor punggung 27 kosong bola. Masih terjadi perebutan di sana. Samarebo FC masih terjadi perebutan. Kini Indra membawa bola, dihalau saja, diapit oleh dua pemain dari Samarebo FC sehingga bola tendangan bebas untuk Persebali FC. Nomor punggung 17 ambil eksekusi. Sudah dilakukan ke setor tengah. Siapa yang dituju di sana? Terjadi perebutan, dihalau saja. Masih nomor punggung 10 ke nomor punggung, shooting langsung tepat sasaran di jangkauan gawang. Rupa-rupanya peluang emas di sana, kandas saja tepat pada genggaman gawang untuk Samarebo FC. Pemain bertahan di sana, masih terjadi perebutan di sana. Kini Dinar telah saja. Oh, rupa-rupanya shooting yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 6, Saudara Dinar. Peluang MR bertampung Intan Permata salah dimanfaatkan sehingga bola masih melebar menghasilkan tendangan gawang untuk Samarebo FC. Sudah dilakukan bertampung. Terjadi perebutan, masih Persebali FC nomor punggung 7. Skill individu ditarik ke belakang. Terjadi perebutan di sana, di tepi saja. Wasit. Terjadi pergantian pemain dari Persebali FC. Keluar Fikri nomor 27, masuk R nomor punggung 11. Sudah dilakukan, dihalau saja. Terjadi perebutan di sana. Tanpa berpikir panjang, dihalau saja di sana. Terjadi perebutan lagi. Masih kini Saudara Indra. Oh, rupa-rupanya peluang di sana gagal dimanfaatkan oleh pemain dari Samarebo FC, Saudara Indra. Terjadi salah pengertian di sana. Kini bola lemparan ke dalam untuk Persebali FC. Saudara Indra ambil eksekusi. Sudah dilakukan di setor tengah di sana, dihalau saja. Masih terjadi perebutan di sana. Kini Persebali FC nomor punggung 9 kosong bola, terjadi
Masih ke setor tengah nomor punggung 10. Masih cari kawan dia ke setor kanan. Saudara Dinan. Terjadi perebutan di sana, dihalau saja. Masih nomor punggung 11 persepali SC ke 11. Saudara Dinan ke nomor punggung. Shooting langsung. Rupa-rupanya masih membentuk pemain bertahan di sana. Oh, rupa-rupanya Hespal. Tendangan balas untuk Samarewa FC sudah dilakukan. Keseper kiri, kini saudara Indah kosek bola. Masih saudara Indah, dihalau saja. Samarewa FC keseper. Oh, rupa-rupanya pemain legend ini tidak mampu pocuk ini di sana sehingga bawa sendiri. Sudah dilakukan Persepali FC ke nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 cari kawan dia. Terjadi perebutan tanpa memiliki panjang. Nomor punggung 3 membuang bola sehingga bola sudah dilakukan ke setor tengah. Nomor punggung 8 terjadi perebutan di sana. Kini bola dikuasai Persepali FC. Kedangan lemak, shooting langsung ke setor kiri, saudara Topi JR. Oh, rupa-rupanya Espal di sana. Rupa-rupanya. Ternyata masih 5 cm di bibir kotak 16. Saicin dah botu kain. Apakah peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Samarewa FC? Siapakah yang mengambil eksekusi di sana? Apakah saudara Indra atau Poti JR di sana? Kita lihat ulangan berikut ini. Sudah dilakukan. Oh, rupa-rupanya masih melebar di sana. Sehingga bola tendangan gawang untuk Persepali FC. Peluang satu-satunya dimiliki oleh Samarewa gagal dimanfaatkan. Kini sudah dilakukan Persepali FC ke sepala kerjasama dengan pengguna. Masih saudara Dinan terjadi perebutan di sana. Oh, rupa-rupanya di tepi saja di sana. Belengah lainnya Samarewa, Rewa sama. Hah? Lain Samarewa. Ah, jangan Rewa sama. Nah, itu bahaya ngomong. Nah, lainnya Samarewa. Wasit. Terjadi pergantian di sana. Dari Rewa sama yaitu Indra keluar nomor punggung 14. Masuk Faruje nomor punggung 9. Lain Samarewa. Saudara Indra keluar dari Rewa sama. Jadi kalkulasi Om Indra. Entah strategi apa lagi yang diterapkan oleh manajer tim ataupun ofisial dari Daimarevo di sana mengeluarkan saudara Indra. Terjadi perebutan sana. Kini skill individu Toti JR shooting masuk ke depan, melemah saja di sana, tidak ada kawan. Kini Persepali FC di tepi saja. Saudara Rizky, masih saudara Rizky Persepali FC ke sepala. Salah pengertian, masih terjadi perebutan di sana. Shooting langsung ke depan. Oh, rupa-rupanya peluang lagi gagal dimanfaatkan oleh Persepali FC. Saudara Digo nomor punggung 99. Sarjana kesehatan. Sudah dilakukan. Shooting langsung ke depan, membentur pemain sendiri. Oh, rupa-rupanya bola blunder dimanfaatkan langsung oleh pemain nomor punggung 10 sehingga bola menjebol gawang Samarewa FC sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Persebali FC. Rupa-rupanya peluang emas dimanfaatkan langsung oleh pemain nomor punggung 10 saudara Wildan. Kini Toti JR kosong bola, masih terjadi perebutan di sana. Masih Toti JR, tidak ada kawan di sana yang membantu. Terjadi perebutan di sana. Masih Persepali FC kosong bola, saudara Wildan ke setor tengah melemah saja, membantu pemain bertahan di sana. Terjadi perebutan lagi. Oh, rupa-rupanya menahan bola dengan sengaja menggunakan tangan sehingga dianulir oleh wasit, sehingga wasit memberikan yellow card yang didapatkan oleh pemain nomor punggung sebelah dari Persepali FC yaitu saudara R. Kini tendangan bebas yang didapatkan oleh Samarewa FC sudah dilakukan, membentur saja di sana. Masih Rewa sama FC kosong bola, terjadi perebutan di sana. Masih
terjadi aksi jahil yang dilakukan oleh pemain di nomor punggung 3 yaitu rebound dari Remo Sama FC. Kini bola tendangan bebas untuk Persebali FC. Saudara Rizky ambil eksekusi, sudah dilakukan jauh di sana. Kedua saudara Digon, terjadi perebutan di sana. Mau naik saudara Digon di sana karena kocu lapangan. Oh, rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Revo FSM AFC sudah dilakukan. Ketoti JR, masih Toti JR. Dihadang saja di sana. Oh, rupa-rupanya bola tendangan penjuru yang didapatkan oleh Revo sama FC. Rupa-rupanya gawang juga sudah naik untuk membantu serangan di sana. Oh, rupa-rupanya pelanggaran yang dilakukan oleh di sana. Terjadi aksi dorong yang dilakukan oleh pemain Remo Sama FC. Matikan waktu. Ternyata gol gawang yang dimiliki oleh Persebali FC membutuhkan perawatan yang tujuh. Terjadi perebutan di sana. Kini nomor punggung 99 saudara Tigo, pemain tua di sana, mengecoh pemain syuting langsung. Oh, melemah sekali. Peluang Intan Permata bertampung belian 35 karat gagal dimanfaatkan di sana. Oh, rupa-rupanya handball yang dilakukan oleh Persebali FC dari saudara Rizky. Kini tendangan bebas yang didapatkan oleh Remo Sama FC. Rupa-rupanya nomor punggung 5 mengambil eksekusi. Sudah dilakukan. Di tepi saja. Rupa-rupanya di sana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 3, mendapatkan kartu merah dan harus meninggalkan lapangan pertandingan karena sudah dua kali melakukan pelanggaran, dua kali mendapatkan kartu sehingga wasit memberikan ganjaran kartu merah. Sudah dilakukan. Kini Revo Sama kuasai bola ke satu tengah, tidak ada kawan. Kini Revo Sama kuasai bola lagi ke topi jaya, maksudnya dihalau saja oleh center back yang tangguh yang dimiliki oleh Persebali FC, saudara Rizky. Masih Persebali FC. Oh, rupa-rupanya hesbal yang dilakukan oleh pemain bertahan di sana. Kini tendangan bebas yang didapatkan oleh Revo Sama FC nomor punggung 5 ambil eksekusi. Saudara Abab Po, pemain sudah dilakukan. Long ke depan sana, terjadi perebutan di sana. Rupa-rupanya bola meninggalkan lapangan sehingga terjadi tendangan. Oh, rupa-rupanya bendera merah sudah keluar, pertanda babak kedua di partai kedua sudah berakhir sehingga kemenangan diraih mutlak 1-0 oleh Persebali FC. Lembo ada untuk Remo Sama FC.